Oke. Okay. Saya Gubernur Papua. Tidak ada main judi. Iya. Ya. Pertanyaan. Bapak mau tanya atau nanti kami pandu, nanti kami pandu. Apa? Tidak urus judi. Saya mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Silakan. Gubernur tidak urus judi. Gubernur suruh pemerintah. Iya. Dengar itu. Tidak urus judi. Bapak tanya dia dulu. Pertanyaannya apa? Bapak tanya dia. Jadi saya mau kasih tahu bahwa gubernur tidak urus judi, gubernur urus pemerintah Republik Indonesia. Cukup itu. Iya. Saudara saya bantu ya, pertanyaannya gampang betulnya. Apakah sepengetahuan saudara ya, saudara melihat secara langsung, saudara terdakwa Lukas NMB ini main judi? Itu aja yang pernah enggak saudara melihat secara langsung? Info di media saja saya dengar. Secara langsung, tidak pernah melihat secara langsung main judi. Tapi informasi yang dia dapat, saudara sering main judi, itu informasi. Tidak biasa saya main judi. Ya? Tidak pernah main judi. Oke. Okay. Saya Gubernur Papua. Tidak ada main judi. Iya. Tenang. Itu hak saudara kan itu. Nanti mungkul sembahnya. Saudara bertetap pada keterangan bahwa saudara hanya mendengar aja. Media. Dari media mendengar dan membaca dari media. Membaca di media saja begitu. Bahwa Lukas NMB pernah main judi di Singapura. Di media saja. Di media. Enggak. Tapi melihat secara langsung. Tidak pernah. Gampang. Saudara bertetap pada keterangan ya. Iya. Yuk. Pak Gubernur tidak urus PI. PI pun saya tidak tahu. Oke. Dari nomor sampai ini. Saya tidak tahu PI. PI itu apa tidak tahu. Oke. Dibantah juga tadi fee. Saudara kan mengatakan bahwa kontraktor-kontraktor ini menyerahkan fee itu langsung kepada terdakwa. Itu pemahaman saudara, pengetahuan saudara. Ya, pemahaman saudara. Saya begitu. Apakah mereka menyerahkan secara langsung? Jadi saudara kan tidak pernah lihat. Tidak tahu. Iya kan? Tidak tahu. Tapi saudara dengar seperti itu. Iya. Oke. Saudara bertetap pada keterangan ya? Iya. Ya, bantahan saudara dicatat dalam berita acara. Nanti saudara buktikan. Saya tolak semua. Tolak? Iya. Oke. Tolak.